Halo Fighters, kami dari UKM IMA mau cerita nih tentang UKM kami. IMA sendiri adalah singkatan dari ITS Muay Thai Association yang merupakan suatu UKM untuk menjadi wadah untuk teman-teman di sini yang memiliki interest atau ketertarikan dengan bela diri Muay Thai itu sendiri. Jadi apa sih Muay Thai itu? Muay Thai adalah bela diri yang berasal dari Thailand dan biasanya dikenal dengan keunikannya, yaitu penggunaan sikut dan lutut dalam serangannya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, memangnya kegiatan di IMA itu apa aja sih? Nah, kegiatan utama kita itu mengadakan latihan untuk teman-teman dengan 3 jenis kelas, yaitu adalah regular class, ladies class, dan juga athlete class. Regular class sendiri ditujukan untuk anggota IMA secara umum, biasanya mengajarkan lebih banyak teknik Muay Thai itu sendiri. Nah, ladies class ditujukan untuk anggota perempuan di IMA, biasanya akan lebih banyak gerakan dibandingkan pelajari teknik, yang bertujuan untuk menjadi sarana untuk berolahraga bersama, biasanya untuk tujuan berdiet. Athlete class ditujukan untuk anggota IMA yang memiliki visi untuk menjadi atlet kedepannya. Kelas ini diadakan untuk mempersiapkan calon atlet ini supaya dapat berkompetisi. Selain latihan, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk memperdalam hubungan keluargaan antar anggota, seperti Immortal, Sertijab, Ngabuburit, dan lain-lain. Biasanya saat kita berkegiatan offline, kita menggunakan gedung SCC lantai bawah. Nah, tetapi terkadang kita juga menggunakan ruang sekretariat IMA sendiri di gedung SCC, yaitu di lantai 2. Di sekretariat kita sendiri, kita juga memiliki beberapa boxing glove, punching mitt, dan beberapa alat lainnya untuk teman-teman pakai selama berkegiatan latihan. Selama online ini, kita juga mengadakan online class menggunakan media Zoom. Menggunakan Zoom ini juga menarik karena kita dapat latihan sambil mereview gerakan dari video-video pelatih profesional. Di Instagram kami di @itsmuaythai juga terdapat beberapa video IGTV yang mencakup bisik-bisik dari gerakan Muay Thai. Jangan lupa di-follow ya. Nah, berikut ini juga adalah beberapa prestasi yang sudah kita capai selama kita beroperasi sebagai UKM IMA. Mungkin sekian aja sih dari UKM kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Go fight win IMA.